Hai, assalamualaikum. Balik lagi nih bareng Ayu Goyang Channel. Apa kabar kamu semua? Semoga sehat-sehat terus ya. Bagi kamu yang udah support channel ini, aku ucapin terima kasih banyak. Tapi buat kamu yang belum support, silahkan klik tombol subscribe-nya dulu ya guys. Terima kasih. Kali ini aku mau ngajak kamu ke resto yang ada di Cileungsi guys. Kita ke resto ini karena sekalian yang kemarin kita nginep di Cibubur di Villa Jumantara itu. Jadi kita cari resto yang searah-searah aja. Sebenarnya sih gak searah banget ya, tapi paling enggak jaraknya gak terlalu jauh. Kita mau ke Saung Apung yang berada di dalam kawasan Harvest City. Dan bakal aku kasih tahu apa aja yang ada di sekitaran resto ini tanpa kita harus pindah parkiran, alias masih dalam satu kawasan. Ikutin dan tonton videonya sampai selesai ya. Jadi kita masuk dulu ke dalam kawasan Harvest City. Lalu kalau udah ketemu jalan perempatan atau bercabang kayak gini, kita lurus aja ya. Pokoknya kamu ikutin aja kemana maps itu mengarahkan. Karena petunjuk yang paling bisa diandalkan ya memang Google Maps. Dan alhamdulillah titiknya udah sesuai kok. Nah, nanti bakal ngelewatin Waterjoy Waterpark ini, tapi masih terus lagi ya. Saung Apung posisinya ada di sebelah kanan jalan ya guys. Ini pas masuk di sebelah kiri kita ada parkiran untuk motor, dan untuk parkiran mobilnya tepat di bagian depan resto ya. Parkiran mobilnya juga luas banget, tapi ini masih sepi ya karena kita sampainya jam 10 pagi, pas banget baru buka. Saung Apung beralamat di perumahan Harvest City, Jalan Harvest City Boulevard, Cipenjo, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat. Untuk jam operasionalnya, resto ini kalau hari Senin sampai Jumat, bukanya jam 10:30 siang, tutupnya jam 9 malam ya. Dan untuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur, buka jam 10 pagi, tutupnya jam 9 malam. Di sini kita langsung nemuin kursi roda untuk lansia atau untuk disabilitas. Dan ini adalah lajur khusus untuk kursi roda tersebut, nanti tinggal ikutin jalannya aja. Kemarin aku gak reservasi terlebih dahulu karena emang udah niat banget pengen datang pagi. Pas banget kita sampai, pas banget juga baru buka, jadi pasti masih kosong lah ya. Di bagian lobinya ada ornamen kayak gini nih guys. Tapi ini kayaknya masih edisi lebaran ya, karena masih ada hiasan ketupat dan pukul beduknya. Dan di sebelahnya ada beberapa akuarium berisikan ikan. Apakah ikan yang kita pesan langsung diambil dari sini? Ya ampun, kayaknya nggak mungkin juga sih. Dan ini kita langsung masuk aja karena staff yang tadi di lobi bilang kita langsung disuruh masuk cari saung sendiri, terserah kita. Jadi kita mau cari saung yang sekiranya gak gelap, gak mojok, dan gak terlalu jauh juga. Karena ini masih banyak yang pada kosong, jadi kita bebas cari. Dan ini rombongan kita nih guys. Di bagian tengah area ada patung kepala Buddha yang cukup besar nih ya. Dan ini menjadi salah satu spot foto kayaknya buat para pengunjung yang datang ke sini. Dari patung kepala Buddha kita jalan ke kanan, dan di sini langsung kita temuin ada playground. Wah, ini sih calon anak-anak nih yang justru betah ada di sini. Memang ya, daya tarik resto keluarga tuh memang harus kayak gini nih, yang ada fasilitas taman bermainnya, jadi nggak bikin anak-anak cepet bosan. Namanya juga resto ya, jadi kamu nggak boleh nih bawa makan dan minuman dari luar. Terus kita ke danau, dan di sini juga ada spot buat berfoto-foto nih guys. Tapi kayaknya kalau malam lebih bagus lagi ya, karena di sini banyak lampu gantung dan lampu-lampu taman gitu yang kalau malam pasti nyala, jadi kayaknya pasti lebih cakep deh. Di bagian tengah ada jembatan penghubung antara area kanan dan area kiri danau ya guys. Kayaknya sekaligus jadi spot foto terfavorit ya di sini. Nah, kita kemarin pilih saung yang ada di tepian danau itu karena saung itu adanya di tengah-tengah, jadi deket sana sini. Udah gitu saungnya juga terang, gak gelap, dan gak mojok juga go guys. Kayaknya memang saung yang banyak dipilih deh di situ.
Untuk saung yang ada di tepian danau gak banyak ya. Yang banyak itu yang di area darat kayak gini nih go guys. Jadi letak saungnya tuh kayak di sepanjang pinggir area gitu loh. Nah untuk bangunan yang cantik ini kayaknya sih disewa cuma buat acara tertentu ya. Seperti mungkin wedding atau gathering atau acara yang lainnya. Pokoknya kemarin pas kita lihat tutup rapat gitu go guys. Sekarang kita lihat toiletnya ya. Yang di sebelah kiri itu untuk pria, yang di sebelah kanannya untuk wanita. Sekarang kita lihat ke toilet wanitanya. Ya iyalah masa ke toilet prianya. Toiletnya bersih banget go guys, udah gitu wangi. Di sini ada dua wastafel berikut hand soap dan ada tisu, juga ada cermin yang besar. Kamar toiletnya ada 3, terus semuanya menggunakan kloset jongkok ya. Ada tempat sampah, terus ada ember beserta gayungnya. Terdapat satu lagi playground di area belakang ya go guys. Karena tempat ini kan luas ya. Jadi buat pengunjung yang dapatnya di saung belakang, kalau anak-anaknya mau main gak perlu tuh ke playground yang ada di depan. Karena di belakang juga ada playground satu lagi nih. Wah, di sini malah lebih komplit nih. Ada permainan kuda-kudaannya juga. Ada juga nih ayun-ayunan yang letaknya sedikit agak pojok ya. Kalau saung yang di tengah kayak gini dipakai buat para pelayan resto yang standby ya go guys. Ada beberapa ya, jadi di area depan ada, di area belakang juga ada. Jadi untuk para pengunjung yang butuh sesuatu bisa tuh ke pos pelayan yang standby ini. Di dekat saung area belakang ada musola nih go guys. Kemarin aku di sini sholat zuhur, sekarang kita lihat musolanya yuk. Yang aku suka di sini tempat wudhu antara cewek dan cowoknya itu dipisah go guys. Karena kan ada ya musola yang tempat wudhunya itu barengan. Sedangkan cewek tuh kalau wudhu kan harus buka khimar ya. Kalau wudhunya tempat wudhunya barengan tuh rada risih gitu loh. Musolanya juga bersih, lantainya kayak dari kayu gitu. Udah gitu yang paling bersyukurnya lagi, mukenanya pas kita pakai itu baru banget di laundry. Jadi wangi-wangi banget, alhamdulillah ya Allah. Nah di dekat musola ada nih bangunan kayak gini nih go guys. Aku gak tahu sih ini cuma untuk acara tertentu atau apa. Tapi yang aku lihat kursinya tuh cakep-cakep gitu, minimalis dan kesusun rapi juga. Hiasannya juga cantik-cantik kayak konsep bohemian Bali gitu go guys. Di depannya ada lampu-lampu gantung dan banyak juga tanaman hiasnya. Selain ada playground untuk tempat bermain anak-anak, di sini juga ada nih spot foto buat si kecil. Jadi si kecil bisa berfoto bareng patung-patung binatang kayak seperti gorila, burung, dan domba gitu go guys. Dan ini makanan yang kita pesen ya. Ada cumi bakar, rasanya enak banget. Lalu ada nasi dibakul untuk beberapa porsi. Terus ada ikan kue bakar. Harusnya ini ikannya pedes ya. Cuma ibuku kan gak makan pedes, jadi kita order yang gak pedes. Rasanya juga enak. Terus ada toge ikan asin. Tapi sayang nih, ikan asinnya tuh potongannya kecil banget. Jadi kurang berasa gitu go guys. Terus ada udang saus padang, ini juga enak banget. Lalu ada tempe tahu geprek, sambelnya lumayan ya. Terus ada ikan gurame terbang, pakai bumbu kecap gitu go guys. Rasanya standar ya, kayak ikan goreng pada umumnya. Pokoknya overall semuanya enak dan harganya juga murah-murah juga. Dan ini adalah daftar menunya, silahkan kamu screenshot ya. Dan selain ada playground, di sini juga ada nih penyewaan beca mini untuk anak-anak ya. Harga sewanya itu Rp20.000 per 15 menit. Nah, ada lagi nih dengan harga Rp5.000, bocil-bocil bisa mancing ikan di sini. Tapi jangan berharap ikannya besar-besar ya. Pokoknya sesuai sama yang mancing lah, ikannya juga bocil-bocil. Tapi lumayan ya bisa bikin anak-anak seneng. Awas kakak jatuh sayang.
Oke deh go guys, sekarang aku mau keluar resto. Aku mau kasih tahu ke kamu ada apa sih di sekitaran resto Saung Apung ini. Nah sekarang kita udah di luar resto tapi masih dalam satu kawasan ya go guys. Persis di sebelah resto di sini ada permainan go-kart. Untuk harga tiketnya Rp50.000 per 5 kali putaran. Lanjut lagi ke sebelah dari arena go-kart. Di sini ada gapura untuk masuk kayak kampung Cina gitu go guys. Dan di dalamnya banyak yang jual-jual baju-baju gitu, terus pernak-pernik, juga aksesoris. Dan ada juga mainan tuh kayak mainan barongsai, terus topi-topi, tas anak. Tapi di sini gak rame go guys. Kayaknya sih kurang ya pengunjungnya. Terus ternyata di area dalamnya ada juga go guys, permainan-permainan anak dan juga penyewaan-penyewaan juga. Sekarang kita ke sana ya. Namanya Harvest Walk adalah area terbuka hijau, sehat dan segar nih go guys. Pas masuk langsung berasa banget ademnya. Suasananya juga masih asri, udah gitu banyak pohon-pohon. Dan di sini juga ada danau go guys. Tapi aku kurang tahu ya nama danaunya danau apa. Dan bener aja di sini banyak nih wahana buat anak-anaknya. Dan untuk masuk ke sini kamu nggak perlu bayar tiket masuk ya, karena gratis. Serunya lagi di sini banyak nih yang bawa alas tikar sendiri. Terus pada leyeh-leyeh di bawah pohon sambil nunggu anak-anaknya main. Bener-bener deh, ini tuh wisata yang murah meriah ya. Nah ini juga ada satu lagi nih, sewa sepeda kayak gini. Tapi aku gak tahu ini sepeda apa namanya. Pokoknya kalau mau sewa sepeda ini harganya Rp15.000 per 15 menit ya. Terus di sini juga ada penyewaan mini ATV dengan harga sewa Rp25.000 per 15 menit. Dan akhirnya kita pilih sepeda listrik dengan harga sewa Rp25.000 per 15 menit juga. Oke go guys, kayaknya cukup ya review Saung Apung Harvest City plus Harvest Walk yang ada di sekitaran Saung Apung. Terima kasih yang udah tonton videonya sampai selesai. Jangan lupa di subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.